Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan warga Dadap mulai dari ibu-ibu serta anak-anak melakukan aksi demo penolakan rencana penggusuran lokalisasi Dadap di depan gedung Bupati Tangerang. Warga Dadap menilai rencana penggusuran lokalisasi Dadap hanya menguntungkan pengembang reklamasi di Pantai Dadap, bukan membela kepentingan warga seperti yang pernah dijanjikan Bupati Tangerang. Minta tuntutannya batalkan penggusuran warga. Karena saya lihat Bupati, pemerintah Kabupaten Tangerang belum punya persiapan yang cukup matang. Ada berapa banyak warga? Kalau warga sekitar berapa, Del? 1.800, itu kan kakak itu loh. Kakak loh, itu rencana semuanya, Pak. Sepeta untuk kita satu keluarga. Anak kita mau tidur di mana, Pak? Belum lagi yang satu rumah ada 2-3 kakak. Itu banyak, Pak. Tetap dihitung satu. Kontrak mau ngomong kontrak. Ya kan? Oke, saya lihat lagi. Kontrakan itu di daerah saya Dada, itu harga sekitar berapa, antara 300 sampai 400. Mahal-mahal. Enggak tahu gimana digelembungi jadi 600. Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai saling lempar botol air mineral karena tidak ditanggapi oleh Pemkab Tangerang. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.